Mardani Mami, terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga keluar lapas Sukamiskin, Bandung. Ya, video Mardani beredar di media sosial pemirsa saat berada di Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya. Video sosok yang diduga Mardani Maming beredar di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, Mardani diduga sedang berada di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin, dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur. Padahal Mardani saat ini berstatus tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kalapas Kelas 1 Sukamiskin, Wahid Wibowo membenarkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming keluar lapas. Mardani keluar lapas untuk hadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Lapas Sukamiskin pada hari Minggu langsung ke Banjarmasin dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Telah selesai, langsung kembali ke Lapas Sukamiskin dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di Lapas Sukamiskin. Kami melihat bahwa dari Bandung itu tidak ada penerbangan langsung ke Banjarmasin, sehingga harus melewati Surabaya. Mardani Maming adalah terpidana kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Mardani pun dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Mardani juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 110 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews, melaporkan.